pemeriksaan terkait dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Selasa 28 Desember meminta kepada seluruh aparat dan pihak terkait untuk memperketat pengawasan protokol kesehatan di seluruh akses pintu masuk kedatangan internasional, khususnya di pos-pos perbatasan negara. Selain itu, daerah yang belum mencapai target vaksinasi sebesar 70% untuk terus melakukan percepatan vaksinasi. Hal tersebut ia sampaikan usai meninjau vaksinasi massal yang diselenggarakan oleh Akabri 2001 di Bogor, Jawa Barat. Terlebih, ia menuturkan, per 28 Desember 2021 tercatat sebanyak 48 orang dinyatakan positif COVID-19 varian Omicron. Saya pesan kepada wilayah-wilayah yang memiliki pintu masuk bandara internasional LPN, kemudian wilayah pelabuhan yang menjadi pintu masuk bagi warga kita yang datang dari luar negeri, tolong pelaksanaan pemeriksaan terkait dengan protokol kesehatannya betul-betul dimaksimalkan. Selain itu, untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19 di masa Natal dan Tahun Baru, Listio Sigit menambahkan agar masyarakat tidak berkerumun dan menghindari keramaian, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada Natal dan Tahun Baru. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.